Pemirsa, Jawa Barat harus mengakui keunggulan tim tuan rumah Papua pada pertandingan Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 Papua pada cabang olahraga hoki indoor yang digelar di lapangan hoki Doyobaru, Kabupaten Jayapura, Selasa 5 Oktober 2021. Tim hoki indoor Jabar kalah dari Papua dengan skor 2-0. Melakoni laga kedua dalam lanjutan pertandingan PON ke-20 tahun 2021 Papua, tim hoki outdoor Jawa Barat harus mengakui keunggulan tim tuan rumah Papua dengan skor 0-2. Tertinggal satu gol dari kuarter pertama, tim hoki Jawa Barat terus melancarkan serangan, namun selalu berhasil dihadang oleh tim Papua yang menampilkan bertahan dengan baik. Alih-alih menyamakan kedudukan, tim Jawa Barat justru harus kebobolan untuk kedua kalinya di kuarter keempat. Hingga laga usai, Jawa Barat gagal mengejar ketertinggalan sehingga harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 2-0. Pelatih hoki indoor Jawa Barat Yanuar Pribadi mengatakan, kekalahan dari Papua ini tidak memupuskan harapan tim Jawa Barat untuk melaju ke semifinal. Dengan hasil ini, maka Jawa Barat harus meraih kemenangan di 3 laga tersisa. Secara permainan sih, awal-awal memang anak-anak juga ada tekanan ya. Kita bermain juga melawan tuan rumah. Selain itu juga memang ada beberapa orang juga yang mungkin memang pon pertamanya melawan Papua ya. Itu berpengaruh terhadap permainan. Tapi di akhir-akhir kita sebetulnya memang kita perlu bisa menembus pertahanan Papua ya. Mereka hanya mendapat isi 3 kali, dua-duanya itu bisa. Jadi itu juga menjadi PR buat kita bagaimana nanti untuk mengantisipasi hal itu tidak terjadi di pertandingan selanjutnya. Tim hoki indoor Jawa Barat sudah melakoni 2 laga dengan hasil 1 kali menang dan 1 kali kalah. Selanjutnya tim Jawa Barat akan menghadapi tim DKI Jakarta, Papua Barat, dan Sulawesi Selatan. Irfan Haryadi, Bandung TV.